Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kit Siang Nafi, seorang komunis, desak Hadi ke muka bukti. Kuala Lumpur, veteran DAP Lim Kit Siang menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengemukakan bukti terhadap dakwaannya kononnya beliau seorang komunis. Kit Siang berkata beliau tidak pernah menjadi seorang komunis dan jika beliau berpegang pada ideologi itu, tentunya Perikatan Nasional PN sudah menahannya ketika mereka menjadi kerajaan sebelum ini. Hadi mengguling tuduhan yang saya ini kononnya komunis, sedangkan dia gagal memberikan sebarang bukti. Sekiranya saya seorang komunis, mengapa Kementerian Dalam Negeri KDN tidak menangkap saya ketika Perikatan Nasional PN menjadi kerajaan selama 32 bulan dari 2020 sehingga 2022. Saya tidak pernah menjadi seorang komunis, tetapi Abdul Hadi berkeras bahwa saya seorang komunis, bilakah dia menyadari perkara ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Kit Siang turut mengingatkan Abdul Hadi bahwa seorang komunis bukanlah jelmaan syaitan, seperti mana pemimpin PAS patut sedar di mana perjanjian keamanan di antara Arab Saudi dan Iran dibentuk oleh seorang komunis yaitu Xi Jinping, Presiden China. Saya sentiasa percaya yang Malaysia boleh memainkan peranan global dan salah satu peranan ini adalah untuk menjadi contoh persefahaman, toleransi dan keharmonian antara etnik, agama, budaya dan tamadun kepada dunia. Adakah Hadi bersetuju? Katanya. Beliau juga menziarahkan rasa kesal atas serangan Abdul Hadi terhadapnya, terutama ketika umat Islam menyambut Aidilfitri. Saya tidak tahu mengapa Abdul Hadi memilih Hari Raya Aidilfitri untuk melancarkan serangannya terhadap DAP dan saya. Saya sudah bersara dari politik barisan hadapan DAP